Halo semuanya, apa kabar? Jadi hari ini saya mau makan siang dulu. Ntar cari makan siang di depan rumah saya karena biasanya di sini ada aja dagang-dagang lewat. Ntar mudah-mudahan ada dagang somay atau dagang bakso yang lewat. Ayo kita coba. Nah, tuh ada dagang bakso lewat. Sini mas, beli mas. Nah, ini dagang baksonya udah datang. Kita dapatnya dagang bakso ke saya lumayan banyak, ada yang lewat-lewat di gang saya pas nih di depan rumah saya. Mau beli mas? Kayak pakai mangkok sendiri. Sambil rekam nggak apa-apa mas ya? Mas bro ini udah sering di sini, ini udah berapa tahun udah ya mas ya? Udah lama ya? Tapi ini kan gininya sendiri mas ya? Oh ada bos juga. Saya kira punya sendiri masnya ini. Bosnya main berapa gerobak? 6 sekarang? Tahu. Oh mantap. Dari jam berapa start biasanya jalan mas? Dari jam 1 siang. Beli. Kemarin aku nyari mas, udah lewat katanya. Rp10.000. Biasanya jam 4 nak? Ya jam 3 setengah 4. Jam 3 sore baru jalan biasanya? Enggak, jalan di sini. Jalan. Enggak, kalau start jalan dari rumah jam 1 berarti ngejar jam makan siang berarti ya. Lewat makan siang jam 12 gimana mas? Tidur dulu soalnya ya. Itu udah saya juga mas, tapi pakai mangkok masnya mas. Di sini sih. Enggak, saya rujakan aja. Rupuk pakai. Ini bakso kuahnya. Ini kalau saya mesen pakai, saya nggak pakai tahu, nggak pakai somay, dan sisanya isi. Ya. Rujakan tanpa kuah mantap. Biasanya sampai jam berapa mas? Jam 8. Standar lah jam 8 ya. Ya kecap saus. Habis pulang. Kalau lagi ramai. Kalau segini biasanya porsi berapa pir mangkok ini yang dibawa setiap hari? Mangkok nggak tentu mas, berapa mangkok? Oh gitu? Iya. Soalnya kan nggak tentu orang belinya. Berapa. Ya perkiraan habisnya, biasanya berapa mangkok? Perkiraan? Paling dapatnya uang aja. Perkiraannya. Kalau per mangkok nggak bisa. Sudah perkira 40 mangkok namanya. 40 mangkok mantap. Oke lah, ini produknya. Kalau mau beli ini masnya, ini rombongnya. Biasanya dia di seputaran Padang Sambian, di jalan Tangkuban Perahu ya mas ya? Jalan Gunung Guntur juga? Oh nggak pernah, oh di seputaran jalan Gunung Tangkuban Perahu aja ya? Mantap. Oke, mau makan dulu. Ini nih suasana makan kalau di rumah, di depan kolam koi. Empat kebetulan istri nah kayak gini. Jadi kalau kuenya lagi kepes gitu, langsung jadi kuah. Dari bakso saya nggak isi kuah, jadi isi kuah nggak apa-apa.